Orang tengah jalan straight, tiba-tiba nak buat reverse gear pula. Dah lagi masa dah lancar. Orang nak pergi makan. Aduh. Sekarang kat jalan berangan. Okey, dalam berangan Belum cari kedai. Nak makan dulu. Jom. Ini dah siapa lah. Mana nak makan Bagi cepat sikit. Cepat sikit Cepat. Okey, dah dapat kedai. Kadang-kadang cecut lah. Wow. Macam corner. Macam corner. Ada apa? Enak ada kena pergi papa lagi. Okay, sempoi. Time untuk makan. Jom. Brother nak ambil order ni. Muka serius. Anda rumba siri sana tu. Elah special dekat jalan dan durangan. Elah undang-undang durangan. Kita try hari ni. Apa special kat kedai Macan Corner Tunggu jap. Sekejap lagi. Makanan dah sampai. Sebelum kita makan, beritahu apa yang ada apa yang special hari ni. Ni 5 ais ni memang special. 5 ais ni dia bukan pakai gula, pakai garam. Lepas makan kalau kau minum ni memang terbaiknya. Sebab nak makan minyak Okay, hari ni special dekat Macan Corner ni. Special hari ni biryani. Biryani special sebab kita ada ketam. Fried biryani, nandi biryani. Cuma nandi biryani ni nandi biryani. Dia biryani ada ketam satu set dengan telur rebus dengan timun. Kita ada kuah kat sini, ini pun kuah kambing. Terbaik. Kat sini special kau cakap kuah kambing memang terbaik lah. Baru nak try ni. Itu sekarang tepat kita letak kat tepi letak kat tepi. Itu sekarang letak ke tepi. Saiklah sering. Sangat terbaik ni. Ni nanda Kita panggil nanda lah. Ketam-ketam. Tempat terbaik ni. Tempat terbaik ni. Memang pekat dengan kuah. Pekat apa Samir je. Bila try kau datang Macan Corner. Anytime bro, anytime. Biryani dia. Ni baru aku try crab ni. Belum lagi kambing, belum lagi ayam. Sekarang nak letak sikit. Telur sikit, telur. Memang padat lah, padat. Jangan lupa crab biryani. Terbaiknya kat sini. Crab biryani. Terbaiknya kat sini. Second item, item kedua. Sekejap, aku tuang dulu. Mata kari okey dah. Tuang kari dulu. Ini kita panggil tose. Memang famous lah, semua orang kenal tose. Tapi tose ni special apa? Tose kambing. Memang macam pizza lah. Macam pizza kan. Kau tengok Memang mampat pizza. Aku nak try dulu. Lepas try, bagi tahu lah apa rasanya. Kau je lah ada pendengar. Dah siapa dah. Ini kau kena cucat dengan kuah dia. Yang kari betul-betul. Wow. Macam ni. Kau tahu tak mutabak? Ni adik mutabak. Tose, tose kambing. Memang sedap lah. Jangan aku banyak cakap. Mana saperan lah. Saya makan dulu lah. Mana saperan. Petik Terbaik lah. Okey. Sekarang item ketiga. Item ketiga ni. Mi goreng. Mi goreng memang special kat Malaysia Okey. Mi
goreng mamak, tapi hari ni special, apa nak kata special, kambing. Ada, ada tau, ada kambing. Sebelum try lagi, pak sedap. Mungkin tak pedas lah, tak pedas sebab ada kambing kan, tak pedas. Ini yang special. Kalau mi goreng, kita kena ada limau. Limau nipis ni memang best. Kalau nak perah, kau perah. Kalau tak nak, tak apalah kan. Perah nak, perah nak. Tak nak. Lepas tu kita ada cucumber. No. We call Valerica. Kau nak try dulu sekejap. Mi goreng mamak kambing. Memang special kat sini, kat macam corner. Gua try dulu. Pedas juga. Tapi yang special tu cuma kambing. Kena try. Try ya, sekejap. Oh, memang pedas mi goreng tu. Sampai nak apa, tak boleh cakap. Enak ni solder je, tak mi goreng. Anak semia rinci, super rinci. Pedas. Ada warapu mana, atar cikgu, min. Yang kambing-kambing tu kan, kambing dengan atar si. Sama juga, pedas. Memang baik. Kau nak try datang sini, macam sekolah ni, sekarang kau nak minum air lah. Warikin lah, pedas kan. Nari sarapan cik, banyak nak makan. Kemudian ni ketam, toseh kambing, mi goreng mamak kambing. So, semua high kolesterol. Jadi, jangan fikir macam tu. Ni, ni ada limau ni. Air limau ni memang famous. Tak pakai gula, dia pakai garam. Apa makan, kau minum ni. Jokar ke macam, jokar. Ambil makan, kau tahu kan? Ni makan, sana. Dalam rangan, bintang. Sama siapa dia, super anak siapa dia, ansap depan dengan harga berpatutan. Kita tengok halal, terbaik ya. Jumpa lagi. Love you all.